jumpa lagi dengan Lisna. Di video kali ini, saya bersama teman-teman dan tutor saya lagi belajar pemijatan refleksi pada wajah yang manfaatnya untuk mengatasi flu dan pusing pada kepala kita. Sebelumnya, saya minta maaf karena video ini berisik ya, karena kita lagi ngumpul bersama-sama, jadi kedengarannya banyak sekali yang berbicara. Sebelum pemijatan dimulai, kita akan melakukan pemanasan dulu pada wajah kita. Simak video ini sampai selesai, kita belajar bareng-bareng. Semoga video ini bermanfaat. Coba perhatikan ini kan ya. Ya tadi tengah kan ya. Nah. Itu ya. Nah, ini dulu. Yang sekalian refleksi wajah. Ya. Nah, ini kan sudah pemanasan ya. Pemanasan sekitar 5-10 menit gitu ya. Nah, kalau dia ini untuk gunanya apa? Untuk mengangkat ini, untuk mengencangkan. Ini saya ajarkan untuk refleksi wajah dulu ya. Ini untuk wajah dulu ya. Jadi di sini ini tarik ke sini. Pertama di sini ya. Ini tarik ke sini. Nah, ini titik di sini. Nah, nanti tekan. Terus diulang lagi sekitar 15 kali. Nanti kalau nggak cocok raup, cepet raup, nggak apa-apa. Kamu bawa yang untuk wajah kah? Nggak bawa. Nggak apa-apa. Nah, enak toh, rileks ya. Sambil nyetel musik yang slow. Jadi kamu jangan tegang. Jadi usahakan orang yang, nah ini di sini nanti. Ini untuk mengencangkannya. Menarik. Tenang aja Fer, kamu dapat giliran. Enak tangannya Bunda Ruth, Fer. Iya, enak. Empuk. Makanya aku dulu praktekin lah. Ya. Ini untuk menarik apa kerut-kerut ya, mata panda, mata panda kerut-kerut. Ini minyak zaitun ini manfaatnya kamu kalau habis make up tebel untuk ngapus eyeliner itu. Iya, kamu kok pakai air kan nggak bisa, malah kelimpungan. Pakai itu ya. Bagus, pakai kapas. Malah belepotan. Iya. Malah belepotan kalau yang anti air itu. Nah, sekarang masuk ke sini. Nanti menyusul lagi nanti bagian punggung, nanti saya ajarkan. Makanya saya pijat, saya kan refleksi saya gabung Jawa. Gabung pijat tradisional gitu ya. Saya refleksi saya dulu belajar di Taiwan. Majikan saya yang kursuskan. Karena majikan saya dulu kena kanker, jadi saya harus mijat tiap hari. Jadi saya dikursuskan. Karena sekali dia berubah pijat ke, nah di sini. Ini supaya apa? Apa? Selain melancarkan peredaran darah, nanti kencang wajahnya. Terus ditambah minum vitamin E sama kolagen. Alah, kamu nanti umur 50 sih kenceling-kenceling. Ibu udah 52 loh. Itu punya aku tadi mana, Bu? Lah, tak kasih kamu kok. Udah. Belum mau. Belum ya nanti. Itu kalau vitamin E sama kolagen diminum bareng enggak apa-apa kan, Bu? Enggak terlalu banyak dosisnya.
Kamu pagi minum kolagen. Ya usile mengke tak jauh ya, vitamin E kalau tapi vitamin E kamu ya. Kalau vitamin E kan hanya larut di dalam lemak. Jadi setelah makan yang lebih bagus. Oh, ya, vitamin E itu larutnya dalam lemak. Iya kan? Minum air sampai E sampai kan? Nah, sekarang sudah mulai ngerefleksi ya. Ini ya. Nih, enak banget. Tangane burut kuat. Tangane burut menetek mantep banget. Net. Lah gimana? Burut dah ahli lo. Cekelane. Cekelane kok e. Nanti kamu bisa, kan. Nah. Kamu tadi kayak orang pilek tadi kan di sini toh? Iya toh? Kan di sini ya. Nah, di sini kan. Nah, langsung aja. Nah, kan. Iya toh? Nah, kamu kalau ini. Bisa juga gini, kamu bisa juga begini. Enggak harus. Ya kan? Kasih minyak supaya enggak, kalau enggak pakai krim wajah gitu loh. Oh, krim wajah. Pakai krim wajah kalau untuk wajah. Karena enggak ada, saya juga di rumah pakai ini. Saya micet pun pakai ini. Enggak perlu yang khusus wajah kok. Aman ini, orang ini minyak zaitun aja. Cuma ada hangatnya ini aja. Ini yang bikin panas. Ah iya, panas-panas gitu kok. Keling-keling. Apa namanya ini? Mojo keling. Ini yang bikin hangat. Makane. Panas-panas mulu terus. Iya. Tapi enak malan itu peredaran darah lancar loh. Iya, karena iya. Iya, pokoknya yang tadi fokus tadi, misalnya pilek kamu. Makanya korup. Orang pilek-pilek tawarin. Pijet aja, Bu. Kan udah sekaligus kan? Iya. Enggak harus pijet, kamu cuma pijetin gini. Orang kan enggak enak toh. Tapi kalau kita mix begini kayak orang ini namanya itu refleks aja. Pijet aja. Ya. Orang enak deh. Nah, ya toh dari sini kan itu tadi pilek nih. Di sini toh. Nah, kamu udah ngira sudah semuanya. Enggak usah ini tadi kan yang pilek batuk tadi ya kan. Nah, gini. Ya tadi kan yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.